Mira, kamu harus jaga kesehatan. Ya. Dengan kamu sehat, paling tidak pikiran kamu bisa lebih jernih. Ya, tidak emosional. Saya tahu saat ini emang satu saat yang sangat emosional buat kamu. Dan kamu harus yakin, ikatan batin antara ibu sama anak itu kuat loh. Apa yang kamu rasain itu anak kamu juga pasti merasakan hal yang sama. Indah! Apa sih? Mas, tolong berhenti, Mas. Mas, tolong berhenti. Loh, ini hujan deras. Itu Ham sama Indah, Mas. Saya harus kejar. Mira, tunggu, Mira. Mira, masuk ke mobil, Mira. Ini hujan deras ini, nanti kamu sakit. Gak bisa, Mas. Saya yakin tadi saya lihat anak-anak di sini. Kamu lihat mereka? Ada Ilham sama Indah, tapi... Di mana? Gitu. Ya udah, Mira. Mira, kita masuk ke mobil aja. Kita cari dari mobil. Indah! Kita pakai mobil carinya. Ilham! Mas, saya yakin saya lihat mereka barusan di sini. Ya udah, Mira, nggak ada kan? Nggak ada kan? Ayo kita balik ke mobil aja. Ntar kita cari dari dalam mobil, oke? Okay? Ayo, Mira. Indah! Ilham! Kak! Ya? Indah sih dengar suara ibu. Mungkin karena kamu kangen sama ibu kali. Tapi Indah benar dengar suara ibu. Ibu lagi cari kita. Ibu lagi di sini. Kamu salah dengar kali. Nggak mau. Indah mau ketemu ibu. Indah. Coba Indah. Indah. Dan saya sudah bilang, kamu tuh harus jaga kesehatan kamu, ya. Ini hujan deras, kalau kamu basah-basahan kayak gini, kamu bisa sakit. Lihat aja tadi, pikiran kamu nggak jelas, kamu seperti halusinasi melihat anak-anak kamu. Kan nggak ada mereka. Mas, saya beneran ngelihat anak-anak, Mas. Saya nggak berhalusinasi. Mas, saya harus turun. Saya harus menemukan anak-anak saya, Mas. Saya harus kejar mereka. Oke, alright. Ya udah, kita tetap cari. Tapi dari dalam mobil, ya? Nggak usah basah-basahan. Oke? Okay? Ya udah. Ibu! Ya Allah, Indah! Ibu! Indah! Ibu! Indah, kamu kenapa, Indah? Ya Allah. Hah? Indah, di sini nggak ada ibu. Tapi tadi Indah dengar suara ibu, Kak. Mungkin kamu salah dengar. Ayo, kita ke sana. Ayo, ini. Kamu, ayo. Kita ke sana lagi. Kamu salah dengar. Yuk. Ibu!